Latihan? Latihan apaan? Iya, yang tadi, yang kemarin diajarin Ustadz. Kurang mangap, kan kemarin harusnya mangap. Kayak Jadi gimana? Fathah. Lali lubal lulan lani lalna minal mulni malilan lani la. Oh. Lali lubal lulan lani lalna minal mulni malilallanila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedang apain adik-adik? Lagi latihan makhraj. Latihan ya? Iya. Latihan makhraj. Tadi dengar-dengar ada lali lubal tadi ya. Iya. Nah, ya. Nanti insyaallah setelah ini kita latihan lebih dimantapkan lagi ya. Baik pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. A'udzidu alaihi maratil Qur'ana tartila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Rawahul Bukhari. Apa kabar pemirsa? Dan adik-adik di sini apa kabar? Baik. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi ketetapan iman dan Islam hingga yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bersama kami saya akan memandu Anda dalam acara Gemar Mengaji. Ayo mengaji. Cara mudah membaca dan mengiramakan Al-Qur'an. Baik. Pemirsa di studio, saya ditemani oleh adik-adik kita yang manis-manis, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng dari Pusat Bimbingan Ilmu Al-Qur'an Intensif yaitu Bilqis Center. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Sehat. Siap ngikuti bimbingan Al-Qur'an? Siap. Oke, kalau siap ya coba takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masa gak semangat? Semangat dong. Nazila, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, begitu. Baik ya. Langsung saja ya. Kemarin kita belajar irama 1, 2, dan 3 dan tidak berurutan kita pasang dengan suratul Fatihah. Ingat yang rumus 3-nya nomor 5, ayat 5. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada kesempatan ini, saya akan membahas bagaimana mengiramakan Al-Quran dengan ayat-ayat yang pendek. Ya, bagaimanakah cara memasangnya? Tapi sebelumnya, kita harus menguasai dulu pada ayat-ayat yang ujungnya panjang. Mungkin kita ulang ayat yang sangat mudah, yaitu surat Al-Fil. Kita coba ya, surat Al-Fil. Adik-adik siap semuanya? Siap. Siap ya. Rumus 1, baca rumusnya dengan bagus dan indah menurut ujungnya. Ujungnya semuanya panjangnya berapa harokat? 6 harokat. 1, 2, 3. Tua gapat menanjupan. 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 Nah, khusus untuk ujung diturunkan. 1, 2, 3. Tua gapat menanjupan. Masuk ayat. Pemirsa boleh ikutan. Ujungnya 6 harokat ya. Siap. 1, 2, 3. Tua gapat. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Luar biasa. Nah, sekarang materi selanjutnya adalah bagaimana cara mengiramakan Al-Quran, rumusnya yaitu pendek. Kalau tadi kan, tuwagapat manam jopa, 6 harokat. Kita latih dengan 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat, dan baru 1 harokat. Siap semuanya? Siap. Atau dari 6, 4, 2, mundur. 6 harokat. Tuwagapat manam jopa. Rumus 2. Tua gapat manam jupan. Rumus 3. Tua gapat manam jupan. 4 harokat. Tua gapat manam jupan. Tua gapat manam jupan. Tua gapat manam jupan. Wah, khusus untuk rumus 3 yang 4 harokat tidak bisa. Kenapa? Nanti falas atau sumbang. Ya, jadi 1-2 saja. Kayaknya 2 harokat, rumus 3 tidak dipakai. 1-2-3. Tua gapat manam jupan. Tua gapat manam jupan. Nah, sekarang begini, 1 harokat. Nanti ayatnya berhubungan. Contoh, tua gapat manam jupan. Nah, tua gapat manam jupan. Yang rumus 3 bagaimana? Ya nggak bisa. Itu kan panjang jupan, memerlukan harokat yang 6 ya. Sekarang kita coba ya. 1 harokat. 1-2-3. Tua gapat manam jupan. Tua gapat manam jupan. Seperti itu. Jadi sekali lagi, untuk mengiramakan Al-Quran, iramanya yang harus menyesuaikan diri dengan kondisi ayat, bukan ayatnya yang mengkondisikan diri dengan irama atau lagu. Oleh karena itu, kalau ada ayat yang pendek dibaca pendek iramanya, kalau ada ayat yang panjang iramanya dibaca panjang. Nah, karena itu ayat-ayat manakah yang pendek tersebut? Di sini kita contohkan yaitu surat Al-Ikhlas ya. Ini 6 harokat. Tuaga ya, rumusnya dulu. Tuaga pat manam jupan. 1 harokat. Tuaga pat manam jupan. Tuaga pat manam jupan. 2. Tua gapat manam jupan. 1. Tua gapat manam jupan. Nah, sekarang bagaimana cara menerapkan atau bunyi ayatnya ketika ayat-ayat ini diiramakan dengan irama yang pendek? Mau tahu? Jangan kemana-mana ya. Adik-adik, saudara-saudara semuanya, jangan kemana-mana. Tunggu setelah jeda iklan berikut. Sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran?
Bagi Anda, anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua, telah hadir metode yang sangat membantu Anda, yaitu cara mudah membaca dan mengiramakan Al-Quran. Metode Bilqis, bukan ngaji biasa. Pada paket pertama, terdapat rumus irama hitungan, yaitu mengaktivasi otak kiri dan kanan. Irama ini disebut irama ros, yaitu irama penyederhanaan dari Imam Masjidil Haram Abdurrahman As-Sudais. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu waqafat lana juban. Tua dapat menam juban. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Irama yang kedua, yaitu irama yang sangat menarik sekali dan syahdu terdengar, yaitu irama nahawan. Irama nahawan pun menggunakan rumus hitungan, yaitu aktivasi otak kiri dan kanan. Yang ketiga, yaitu paket irama lagam bayati. Namanya lagam bayati ini menjadi syair untuk rumus irama lagam bayati. Di 1, 2, 3. Namanya lagam. Yang pertama, yang kedua. Namanya lagam bayati. 2, 3. Namanya lagam bayati. A'udzu basmalah. 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Datar agak tinggi. Bismillahirrahmanirrahim.